Bagas. Dramatis penyelamatan penumpang dari dalam mobil yang terbawa banjir. Hujan deras dan angin kencang memporak-porandakan sebuah tenda hajatan pernikahan. Buntut kericuhan pendukung sebuah tim sepak bola, polisi amankan 25 orang. Ledakan gas terjadi di dua tempat berbeda. Dua orang tewas, sejumlah orang lainnya terluka. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Janet Lee. Menemani Anda dalam Fokus Pagi kali ini Selasa 28 November 2023. Ya, pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja kita awali informasi di Fokus Pagi selengkapnya. Dua orang terluka akibat ledakan tabung gas di sebuah kios di Pasar Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, pemirsa, insiden ini terekam CCTV di area pasar.